Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Caranisia. Nah, ini PSB yang kita bikin tanpa tambahan micin dan bahan-bahan lain. Jadi caranya teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya, masih di channel ini juga, di channel Caranisia. Silahkan dicari aja tutorial cara pancing PSB tanpa menggunakan bahan-bahan tambahan seperti micin dan lain-lainnya, cuma pakai telur doang. Nah, ini hasilnya, dia malah cepet banget jadinya. Nah, setelah dia jadi, di sini kita perlu memberikan makanan buat bakteri PSB-nya atau fotosintetik bakterianya. Oke, sebelumnya silahkan teman-teman subscribe channel ini, dan buat teman-teman yang juga aktif di Facebook, silahkan sukai juga halaman kita di Facebook. Setelah PSB-nya ini jadi ya teman-teman ya, setelah PSB-nya jadi, ini perlu kita kasih makanan bakterinya supaya dia tetap hidup ya. Sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa teman-teman, dengan cara ditutup rapat seperti ini kita simpan, bakterinya akan hibernasi ya, dia akan tidur ya. Sebenarnya hampir sama ya teman-teman ya, kayak kalau kita mancing PSB pada umumnya. Kalau umumnya kan kita mancing PSB, micinnya ini kita campurkan, kita tambahkan di awal pembuatan ya. Nah, kalau saya enggak teman-teman, justru waktu mancing kita cuma pakai telur doang. Setelah kita jemur selama kurang lebih 15 hari, dia akan jadi teman-teman. Nah, setelah jadi baru kita kasih pakannya, atau kita kasih micin dan tambahan lain. Teman-teman bisa nambahin lain-lain juga ya, bisa ditambahin saus tiram atau terasi atau apalah ya, biasanya kayak kita bikin ini apa namanya PSB ya. Silahkan teman-teman buktikan aja ya, mancing PSB cuma telur-telur doang, insya Allah pasti jadi ya. Beda kalau micinnya kita tambahin di awal gitu. Nah, kenapa kok mancing PSB cuma pakai telur doang malah cepet jadi ya? Secara ini ya teman-teman ya, telur itu kan dia udah mengandung makanan buat bakterinya ya. Jadi kalau kita kasih makanan lagi, secara otomatis bakterinya itu stagnan gitu ya. Jadi dia ini apa namanya, kebanyakan makanan, jadi malah sulit berkembang biak gitu ya. Nah, kalau kita cuma pakai telur doang, jadi ya udah cukup gitu loh makanannya dari telur itu doang gitu. Nah, jadi dia cepet berkembang biaknya. Ya, mungkin gitulah ya, kurang lebih saya kurang paham. Saya bukan ahli bakteri. Cuma ini pengalaman pribadi saya sendiri ya. Saya mancing PSB cuma pakai telur doang dan ternyata berhasil. Nah, terus micinnya itu ini kita kasih justru di belakang ya, setelah bakterinya ini jadi semua ya, udah banyak, baru kita kasih micin. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Oke, kita kasih micin. Nah, ini satu botol ini micinnya sebenarnya cukup satu sendok teh ya, sendok kecil itu, cuma ini nggak ada sendoknya, kayaknya saya nggak bisa contohin langsung ya. Ya pokoknya kayak gitu doang ya teman-teman ya. Cuma kita kasih aja. Ini sendoknya sendok gede. Ya pokoknya kalau kayak seujung sendok makan aja gitu ya. Ini satu botol ini botol ukuran berapa sih ini ya? 400 atau 600 gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja lah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya penjelasan saya. Ya intinya itu tadi ya teman-teman ya. Cara mancingnya kalau saya micinnya ini ya, ini belakangan gitu. Gitu aja sih, kita mancingnya cuma telur doang. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan buat yang baru gabung, dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan juga yang punya Facebook, silahkan sukai juga halaman kita di Facebook. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.